Hai semua, berikut ini cara menghilangkan iklan dari Mi Video di HP Xiaomi atau Redmi. Oke teman-teman, biasanya itu di HP Xiaomi kita sering mendapatkan iklan atau notifikasi-notifikasi dari aplikasi Mi Video ya teman-teman ya. Bahkan hampir setiap hari seperti ini. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini adalah iklan dari Mi Video. Apabila kita klik putar maka akan memutar video ya. Nah untuk menghilangkannya itu teman-teman tinggal klik saja di bagian iklan ini atau notifikasi ini, diklik, kemudian nah di sini akan muncul seperti ini, lalu teman-teman pilih lainnya. Nah sekarang teman-teman bisa lihat langsung di sini ditulis Mi Video ya. Nah artinya ini adalah iklan dari Mi Video. Lalu teman-teman notifikasinya ini teman-teman silahkan nonaktifkan. Nah seperti ini, dimatikan saja, maka tidak akan ada lagi masuk iklan dari Mi Video ini. Ataupun apabila teman-teman nggak muncul notifikasi yang ini, udah terhapus misalnya, lalu teman-teman cari aja aplikasi Mi Video seperti ini. Nah lalu teman-teman klik tahan lama, maka akan muncul seperti ini, lalu teman-teman pilih import aplikasi. Nah, selanjutnya di sini teman-teman pilih yang namanya notifikasi ya. Lalu di sini silahkan nonaktifkan tampil notifikasinya. Nah, seperti ini. Maka tidak akan ada lagi masuk iklan ataupun notifikasi dari Mi Video ya. Oke, sekian saja, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.